wajib minum air vision ni. Okay, apa result yang you dapat dekat iVision tu? Okay, first kali I punya power ni tinggi tau, 550. Berapa power? Oh, 550 lepas tu? Okay, so tapi bila I pakai iVision ni, mata I lebih terang sebab I ni ada anak kecil. Ada anak kecil tu main tahulah mata korang macam nak mata mancis tu. Haa. Tapi now, I dah pakai iVision tak payah tak mata mancis sebab mata I terang, segar lagi. Okay, LJB ke LJB I drive. So, I lebih selesa. Mata I lebih macam... tak ngantuk lah, tak letih. Okay, cara-cara pengambilan you tu, you ambil pada waktu bila? Pagi dan malam lah. Satu hari dua kali lah? Oh, okay. So, I ada bagi staff I juga, Haziq. Dia pun makan iVision hari tu. Haziq dia tu ada masalah mata ke? Tak, sebab dia drive hari tu. So, I tak nak dia letih. So, I bagi dia sama-sama makan dengan I. Dia pun cakap benda tu bagus. Tak suggestion you untuk orang masalah-masalah mata kat luar sana? Tak, semua wajib minum iVision ni sebab semua orang pakai handphone. Lagi-lagi malam kadang gelap-gelap pun tengok dia tengok handphone dan macam pun terboleh juling. So you pakai iVision ni, I rasa you boleh terang mata you lebih macam sebab kita semua pandang handphone. Bukan pasal kita jaga anak je, lelaki kan jaga anak pun kan? So perempuan jaga anak. So bukan pasal anak ke apa, betul mata. Mata ni kegunaan dia adalah untuk sekarang ni, handphone ni paling penting. Okay. Ini adalah nyawa, sebenarnya minum iVision.